pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau masak sayur bening sama buat ini sambal bawang sama goreng ikan asin sama goreng telur. Ini saya udah lain goreng telur sih, ini goreng tepung. Saya masukin 3 sendok. Saya kasih bumbu-bumbu kayak garam, kaldu bubuk, habis itu lada. Habis itu saya ini tepungnya encer aja, kayak teksturnya kayak membuat takoyaki kayak gitu. Habis itu saya masukin 2 butir telur dan saya goreng. Ini gorengnya pakai api kecil. Dalamnya ada saya masukin wortel sama daun bawang. Tetap stay tune ya, masak simple saya setiap hari. Semoga jadi inspirasi menu masakan harian ya, biar gak bingung lagi mau masak apa hari ini. Stay tune. Nah, ini goreng telurnya udah jadi ya. Habis itu tinggal ikan kering. Terus saya akan goreng ikan kering. Habis goreng ikan kering, saya goreng bawang sama lombok untuk buat sambal. Jadi tadi saya sudah masak telur, goreng ikan asin sama buat sambal. Ini tinggal untuk buat sayur bening. Bawangnya digoreng, habis itu dikasih air aja mendidih. Ini mau saya kasih bumbu, baru nanti sayurnya saya masukkan ya. Ini udah saya kasih bumbu, garam, gula, kayak gitu kan. Mau saya cicip dulu. Nah, enak. Nah, saya masukin ini nih, kacang panjang sama wortelnya dulu. Kacang panjang sama wortel. Semua ini stock food preparation. Pokoknya dari belanja mingguan. Tapi ini udah hampir 10 hari. Semua stok masih ada. Jangan lupa buat yang suka sama video saya, jangan lupa like. Like-nya, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya, agar tahu kalau saya sudah upload video baru. Ini udah agak layu dikit. Mau saya masukkan bayamnya. Ini juga stok bayam terakhir, kacang panjang stok terakhir, semuanya udah stok terakhir. Kayaknya besok, tapi besok masih ada ikan patin. Kayaknya besok masih belum belanja, masih bisa sekali masak. Oke, ini kayaknya udah cukup. Nah, mau saya angkat ya. Tuh, udah matangnya udah lumayan. Jadi ini mau saya angkat. Saya angkat dulu. Nah, udah selesai. Ini dia masakan saya hari ini. Ada goreng ikan asin. Habis itu ini ada sayur bening, isinya bayam, kacang panjang sama wortel. Habis itu ini ada telur, telur goreng. Habis itu ini ada sambal bawang, isinya cuma bawang merah agak banyak, rambutnya dikit sama cabe. Nah, sekian dulu masak-masak pagi hari ini. Buat yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tahu ada video terbaru dari saya. Sekian dulu masak-masak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.